Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Militer Rusia menyatakan bahwa 4 jet tempur Rusia telah dikerahkan untuk mengawal 3 pengebom B-52H milik Amerika Serikat. Ketiga bomber Amerika itu dicegat ketika mendekati perbatasan Rusia. Menurut Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, perangkat kontrol wilayah udara Rusia mendeteksi 3 target udara yang mendekati wilayah udara negara tersebut di atas perairan netral Laut Bering. Pusat itu menuturkan pihaknya kemudian mengerahkan jet tempur MiG-31 dan Su-35 untuk mencegat dan mengawal ketiga pesawat Amerika itu untuk menjauhi perbatasan Rusia. Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia mengatakan untuk mengidentifikasi target udara dan mencegah masuknya secara ilegal ke wilayah udara Rusia, 2 pasang pesawat tempur MiG-31 dan Su-35 dari Pasukan Pertahanan Udara Distrik Militer Timur lepas landas. Jet tempur Rusia itu kemudian mengidentifikasi target udara sebagai pembom strategis B-52H dari Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika dan mengawal mereka di atas Laut Bering. Dalam pernyataannya, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia seperti dilansir Sputnik News mengatakan bahwa upaya untuk memasuki wilayah udara Rusia secara ilegal akan kita cegah. Rusia mengatakan mereka telah berulang kali melaporkan peningkatan aktivitas pesawat NATO di dekat perbatasannya. Dan telah memperingatkan bahwa tindakan seperti itu oleh NATO di dekat wilayah negara itu dapat mengakibatkan insiden serius.